Hai hai guys, welcome to my YouTube channel Sonsam Bola. Pada tanggal 24 April 1983 di kota Denpasar, Bali, lahir seorang pemuda Bali yang di dalam raganya mengalir sepak bola. Pemuda itu bernama Imade Adi Wirahadi yang akrab dipanggil dengan Binter Wirahadi. Seiring berjalannya waktu, Binter Wirahadi yang bertumbuh menjadi dewasa di sekitar usia 20 tahun lulus dalam seleksi polisi di Bali dan bertugas di kota kelahirannya tersebut, sekaligus berkarir di dunia sepak bola. Ia pun bergabung ke klub Perseden Denpasar. Bersama Perseden Denpasar, Binter Wirahadi bermain selama satu musim pada tahun 2006. Tetapi status klub Perseden tidak ikut serta dalam kompetisi Liga Indonesia. Binter Wirahadi yang ingin menggeluti dunia sepak bola profesional, ia bersama tim gabungan anak-anak Bali mengikuti pertandingan uji coba versus Persita Tangerang, di mana tim mereka berhasil mengalahkan Persita dengan skor 1-0 melalui golnya. Lewat golnya tersebut, pelatih Persita yaitu Benny Dolo tertarik dengan permainannya dan merekrutnya ke klub Persita untuk mengikuti kompetisi Liga Indonesia yang saat itu bernama Liga Jarum Indonesia pada tahun 2007. Seorang anak muda bernama Imade Adi Wirahadi resmi berseragam klub Persita Tangerang di usianya yang ke-24 tahun. Pada tahun 2007, bersama Persita, pemain bertubuh tinggi 180 cm ini jarang bermain di skuad inti dan sering menjadi pemain pelapis di bangku cadangan. Berlanjut ke tahun 2008, akhirnya Binter Wirahadi diberi kesempatan untuk bermain pada beberapa pertandingan di skuad inti. Walaupun sebuah sundulan yang dilakukan oleh Imade Wirahadi, walaupun free header, masih belum cukup bisa menembus gawang dari Dewa Mursada. Pada musim 2009-2010, Binter Wirahadi melangkahkan kakinya ke klub barunya, Pelita Jaya Karawang. Di sana ia bermain untuk 1 tahun. Bermain dengan waktu yang tidak lama, Binter Wirahadi tetap mendapat sedikit menit bermain dan mengakhiri musimnya di Pelita Jaya akhirnya pun ia hengkang ke kota Surabaya untuk bermain di klub Persebaya 1927 pada musim 2010-2011 di ajang Liga Primer Indonesia atau LPI. Di Persebaya 1927, Binter Wirahadi mampu menjadi top skor di klubnya dengan jumlah 6 gol dalam ajang Liga Primer Indonesia 2011 dan membawa Persebaya berada di puncak klasemen. Namun kompetisi berhenti di tengah jalan sehingga Persebaya menjadi klub juara tanpa piala. Pada musim 2013-2014, Binter Wirahadi tidak hanya
sampai di situ untuk meneruskan profesinya sebagai pemain sepak bola. Binter Wirahadi pun melanjutkan karirnya, yaitu ke kota Jepara. Di sana ia bermain untuk klub Persijap Jepara pada tahun 2011 hingga 2013. Setelah dari Persijap, ia pun berlabuh ke kota Bantul, bermain untuk klub Persiba Bantul, yaitu klub asal daerah istimewa Yogyakarta. Di klub Persiba Bantul, ia bermain untuk 1 tahun. Tidak dengan durasi kontrak yang lama di semua klub, Binter Wirahadi melangkahkan kakinya ke klub Perseru Serui, klub asal daerah Papua, pada musim 2014 dan bermain hingga 2015. Bersama Perseru, ia bermain sebanyak 9 kali dan hanya menciptakan 1 gol. Dalam perjalanan karirnya di sepak bola, Binter Wirahadi sudah banyak bergonta-ganti klub untuk tetap terus melanjutkan hobinya tersebut. Pada wawancaranya di kanal YouTube Football Warrior Podcast, ia bercerita sepak bola adalah hobinya dan banyak memberikan pengalaman hidup juga. Meskipun usianya sudah 39 tahun, ia tetap bersedia bermain jika dibutuhkan oleh klub yang siap menampungnya. Pada tahun 2015, ia terbang ke kota Balikpapan untuk bermain di klub Persiba Balikpapan dalam ajang Piala Presiden 2015. Di Persiba Balikpapan, ia berhasil menciptakan 1 gol melalui sundulannya saat berhadapan dengan klub Martapura FC dengan kemenangan 3-2 untuk Persiba. Selain itu, ia ikut membawa Persiba Balikpapan ke final Piala Wali Kota Padang tahun 2015 berhadapan dengan klub besar Persib Bandung. Sepanjang perjalanan karirnya, Binter Wirahadi tidak putus asa untuk terus bersaing mendapatkan menit-menit bermain untuk menunjukkan bahwasan ia adalah striker yang bagus dan layak diperhitungkan para pelatih. Setelah kontraknya habis di Persiba Balikpapan, ia pun mendapat panggilan dari klub kota kelahirannya, yaitu Bali United, pada tahun 2016 dan dikontrak hingga 2018 untuk bermain di ajang ISCA. Di klub kelahirannya tersebut, Binter Wirahadi dilatih oleh coach Indra Syafri. Bersama skuad asuhan Indra Syafri, pemain berusia 34 tahun ini berhasil memberikan kesan kepada klub kelahirannya dengan mencetak 1 gol pada pertandingan ISCA versus Perseru Serui. Pada tanggal 25 September 2017, Binter Wirahadi dipinjamkan ke klub asal kota Medan, yaitu PSMS Medan.
untuk mengikuti ajang kompetisi Liga 2 Indonesia, di mana PSMS Medan sangat membutuhkan pemain di lini depan untuk mengangkat PSMS masuk ke Liga 1. Bersama skuad PSMS Medan, di bawah asuhan Coach Jajang Nurjaman, ia menjadi starter di setiap laga. Permainannya pun semakin sangat memukau di hadapan supporter PSMS dan pelatih. Pemain yang berusia 34 tahun bergabung dengan PSMS ini mampu menciptakan gol-gol yang menarik untuk PSMS, yaitu 2 gol saat PSMS berada di babak 16 besar Liga 2 berhadapan dengan Persibat Batang, yang dimana satu gol dari tendangan voli. Dan satu gol dari titik putih penalti. Selain itu, ia menciptakan 2 gol melalui sundulan kepala saat berhadapan dengan klub Kalteng Putra di putaran perempat final. Dan satu gol dari titik putih penalti saat berhadapan dengan Persebaya di final Liga 2 Indonesia. Sekaligus mengantarkan PSMS Medan menjadi runner-up Liga 2 Indonesia tahun 2017. Sekaligus klub ini promosi ke Liga Gojek atau Liga 1 di tahun 2018. Setelah mengantarkan kembali tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut ke kasta sesungguhnya, akhirnya ia dipanggil kembali ke Bali United untuk mengakhiri sisa musimnya di sana. Di Bali United, pemain yang memiliki good heading tersebut tidak mendapat perpanjangan kontrak, dan ia pun melanjutkan karirnya ke klub PSS Sleman. Klub berjulukan Elang Jawa tersebut mengontraknya pada bulan Januari 2018 hingga Oktober 2018. Di PSS Sleman, Binter Wirahadi kembali mendapatkan sedikit menit-menit bermain, seperti di klub profesional pertama yang ia bela. Seusai kontraknya di PSS Sleman berakhir, ia mendapat tawaran dari klub asal Kalimantan Tengah, yaitu Kalteng Putra, untuk mengarungi kompetisi Liga 2. Bermain di bawah asuhan Coach Kas Hartadi, Binter Wirahadi dipercaya untuk menjadi pemain inti di skuad tim yang berjulukan Laskar Isen Mualang tersebut. Didatangkan dari PSS Sleman ke Kalteng Putra, ia diharapkan mampu mendongkrak lini serang dan mengangkat tim Kalteng Putra tembus ke Liga 1, seperti ketika ia membela PSMS Medan. Bersama Kalteng Putra, Binter Wirahadi berhasil menciptakan gol-gol yang berkesan, yaitu satu gol saat berhadapan dengan klub Semen Padang, namun kalah dengan skor 3-1 atas tuan rumah Semen Padang pada laga babak 8 besar. Kalteng Putra kali ini, Denny Oktavianto, dan satu gol ketika berhadapan dengan klub Persita Tangerang di laga perebutan tempat ketiga dengan kemenangan 2-0. Akhirnya Binter Wirahadi bersama Kalteng Putra berhasil tembus promosi ke Liga 1 Indonesia
setelah menjadi tim posisi 3 di Liga 2. Untuk pemain yang satu ini, ia sudah 2 kali mengantarkan klub Liga 2 promosi ke Liga 1. Setelah berhasil membawa klub asal kota Palangkaraya tersebut promosi ke Liga 1 Indonesia, Binter Wirahadi mendapat panggilan bermain pada akhir bulan Januari 2019. Hingga awal bulan Februari 2020, yang dimana dikontrak oleh klub Bayangkara FC, yang merupakan klub dari tempat instansi ia bekerja sebagai seorang Polri. Di Bayangkara FC, ia juga jarang dimainkan. Dan di akhir kontraknya, ia melanjutkan petualangnya, terbang ke Sulawesi Utara untuk bermain bersama klub Sulut United di awal bulan Februari 2020 hingga awal bulan Juli 2022, ia mengakhiri kontraknya. Selama di Sulut United, masuk di tahun 2020, Binter Wirahadi mengikuti program latihan bersama tim melalui Zoom meeting. Akibat pandemi COVID-19 yang sedang gencarnya melanda dunia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya pada tahun 2021, kompetisi Liga 2 pun digelar. Pemain mulai mengadakan pelatihan di lapangan dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kompetisi yang digelar, Binter Wirahadi terhitung hanya beberapa kali bermain di skuad inti Sulut United. Tepat di bulan Juni, Wirahadi pun mengakhiri karirnya di klub berjuluk Hiu Utara. Diakibatkan datangnya pemain berlabel Liga 1, yaitu Patrick Swanggai, yang merupakan saingannya di lini depan. Pada tanggal 29 Agustus, klub asal Sumatera Utara yang berada di Kabupaten Deli Serdang, yaitu PSDS Deli Serdang, mengontrak striker berusia 39 tahun ini untuk bergabung mengarungi Liga 2 Indonesia. Karena memiliki track record yang baik, di mana berhasil mengangkat 2 tim Liga 2 promosi ke Liga 1. Di bawah asuhan coach Syarihal Effendi, ia diharapkan mampu menjadi juru gedor tim berjuluk Traktor Kuning tersebut dan mampu untuk mempromosikan tim tersebut ke Liga 1 Indonesia.